Dinas Dyamikas kembali menerima kunjungan kerja dari pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bersamaan juga dengan serah terima lisensi TUK Mandiri LSP PPS Dyamikas kepada Politeknik Negeri Bengkalis pada hari Jumat 11 Desember 2020. Bupati Bengkalis Sarial Abdi menyampaikan harapan bahwa nantinya akan ada sinergi antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PPS Dyamikas untuk mengembangkan SDM di Bengkalis karena ada ribuan pekerja di sektor minyak untuk dikembangkan kompetensinya. Tentunya dari strategi kita bapak sedikit panjang lebar, kami menjadi tertarik sekali pak, mungkin menjadi bagian jika memang ada kerjasama-kerjasama yang memungkinkan untuk PPSDM migas, karena memang Bengkalis juga merupakan daerah penghasil migas yang masih cukup besar, terutama di Provinsi Riau. Tentunya kami juga ingin mendapat kesempatan dan peluang-peluang jika memang ada masyarakat kami yang bisa terbantu, atau bahkan mungkin secara institusi atau lembagaan yang ada di pemerintah Bengkalis yang bisa didorong untuk kolaborasi dan sinergi serta kerjasama dengan PPD. Kami sangat siap dan kapan tentunya kita tidak diskusikan ini lebih lanjut. Kepala PPSDM Migas menyambut hangat kedatangan rombongan Bupati Bengkalis dan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. Wahid menyampaikan PPSDM Migas siap menerima pekerja sektor minyak dari Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya program ini, saya betul-betul akan kami dukung, Pak. Pokoknya nanti kita bicarakan apa yang kita lakukan. Supaya betul-betul tidak hanya Pak Joni itu membuat tuk di sana, saya membuat tuk, ya sudah selesai. Saya itu tidak membuat. Kalau membuat tuk, ya sudah sampai ini manfaat, bukan tuknya yang ada. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Johnny Cluster, bahwa penyerahan TUK Mandiri hasil kerjasama PPSDM Migas dan Politeknik Negeri Bengkalis merupakan hadiah akhir tahun yang sangat manis untuk masyarakat Bengkalis dan sekitarnya, karena pekerja sektor minyak di Bengkalis bisa mengambil sertifikasi kompetensi di Politeknik Negeri Bengkalis. TUK ada tiga skema, ya. Skema pertama boiler, kemudian skema kelistrikan migas, dan yang ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja migas atau kerja migas. Tentu ini menjadi kartu akhir tahun yang sangat berharga bagi kami, Pak. Sekaligus sebagai motivasi di tahun depan untuk bekerja, untuk mendidik masyarakat lebih baik lagi. Itu nanti ujungnya adalah